Ayo ke Bima. TK Tambora. Kali lagi. Ayo ke Bima. TK Tambora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Pulau Siotonda di desa Labuan Kenanga. Guna mengikuti festival TK Tambora. Kesimak ke video selanjutnya. Terima kasih.
banyak wisatawan lokal dan asing yang akan memeriahkan Festival Tambora. Tentu ini adalah salah satu kebanggaan kita di Indonesia dan khususnya di Provinsi NTB Kabupaten Bima. Dari Samawa, juga Timur. Jadi beragam sekali kebudayaan yang ada di Kecamatan Tambora. Ini salah satu wisata yang memang menyihir mata bagi para pewisata yang datang. Yang masih belum bisa meraih. Dan selain punya kekayaan alam di Tambora ini, banyak situs-situs sejarah yang memang sering diceritakan oleh dunia. Salah satunya sejarah meletusnya Gunung Tambora, teman-teman. Tentu ini adalah salah satu kebanggaan kita semua dalam ruang-ruang kekayaan alam. Kemudian ada juga salah satu situs wisata yang sering disebut Pulau Setonda, yang memang menjadi magnet bagi Kecamatan Tambora selain dari kalderan Gunung Tambora. Saruang nggak jauh-jauh harus ke Sila, ada di sini gitu kan ya. Ada susu. Eselon 2, Eselon 3, para pejabat fungsional yang mendampingi kami, yang saya hormati Bapak Camat Tambora beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Bapak Ibu Camat yang sempat hadir beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang saya cintai dan saya banggakan, para kepala desa se-Kecamatan Tambora bersama Ketua Tim Penggerak PKK Desa, kemudian yang saya banggakan teman-teman panitia Festival TK Tambora yang juga dirangkaikan dengan hari ulang tahun Kecamatan Tambora. Tentunya seluruh masyarakat Tambora, masyarakat Kabupaten Bima yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua disuguhi, dimanjakan dengan pesona keindahan Kecamatan Tambora, tepatnya di Desa Labuan Kenanga, di mana view pada malam hari ini langsung berhadapan dengan Pulau Setonda. Yang pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan rasa bangga saya kepada Dinas Teknis dalam hari ini pariwisata, kemudian teman-teman Pesona Bima yang selalu sukses melaksanakan event TK Tambora ini. Sukses itu bukan dilihat seberapa besar masyarakat yang hadir, tetapi bagaimana konsistennya kita mengenalkan Tambora melalui jalur pendakian Kabupaten Bima untuk dikenal oleh masyarakat dunia. Oleh karena itu, yang utama pada malam hari ini kita semua menyampaikan salam perdamaian kita dari Tambora untuk seluruh masyarakat dunia. Agar masyarakat dunia tidak hanya mengenal bagaimana kejayaan Tambora pada masanya, tetapi hari ini mereka bisa memastikan akses mereka untuk hadir melihat langsung kemegahan Tambora, akan banyak kemudahan yang bisa kita berikan. Oleh karena itu, kepada masyarakat Tambora sendiri, saya berpesan agar mempersiapkan diri menjadi tuan rumah yang baik bagi siapapun yang hadir untuk melihat kemegahan Tambora. Tadi saya sudah disampaikan oleh Kadis Pariwisata dan Camat Tambora bahwa kegiatan malam kebudayaan seperti ini akan dilaksanakan bergantian di seluruh desa yang berada di Kecamatan Tambora. Agar
orang bisa mengenal, bisa mengetahui keunikan budaya dan keindahan serta pesona yang dimiliki oleh masing-masing desa yang berada di Kecamatan Tambora. Kemudian saya mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai setiap proses pembangunan yang hadir di Kecamatan Tambora, untuk dijaga bersama, dirawat bersama, sehingga sekali lagi tidak ada istilah kesenjangan Tambora dengan kecamatan yang lain. Tetapi kita memastikan bahwa Tambora mampu bersaing dengan kecamatan yang lain serta sumber daya yang dimilikinya, mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk kemajuan Kecamatan Tambora. Kemudian kepada seluruh pendaki yang tadi sore sudah turun dari pendakian, saya menyampaikan ucapan terima kasih karena kegigihan saudara-saudara untuk mencapai puncak kaldera Tambora adalah merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Bima secara khusus. Dan teruslah menyampaikan hal baik tentang Tambora, keindahannya, pesonanya, sehingga membuat ketertarikan siapapun untuk hadir di Kecamatan Tambora untuk menikmati kemegahan dan kejayaan Gunung Tambora. Kemudian tidak boleh ada persaingan antara satu desa yang lain, karena setiap desa sama-sama mampu menunjukkan kemampuannya atas kelebihan yang dimilikinya untuk ikut menjual kemegahan Tambora. Kemudian seluruh potensi yang dimiliki mulai dari pertanian, peternakan, perikanan harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh masyarakat di Kecamatan Tambora. Bapak Ibu yang saya banggakan, sekali lagi saya dibuat jatuh cinta pada malam hari ini dengan apa yang disuguhkan oleh panitia, yaitu Pesona Bima di bawah arahan Dinas Teknis, Dinas Pariwisata, yang tentunya memberikan kesan yang mendalam. Rasa letih menempuh perjalanan yang cukup jauh seketika hilang dengan tampilan pada malam hari ini. Lebih-lebih tadi lagu yang disuguhkan oleh teman-teman, saya menyampaikan ucapan terima kasih. Semoga nanti juga diberi kesempatan, nanti ada kapak umum nanti yang akan menyuguhkan satu lagu. Tadi juga kami sudah disuguhi kopi Tambora, di mana kita memiliki perkebunan kopi yang sudah ada sejak zaman Belanda. Tentunya ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Tambora. Akhirnya dengan penuh kebahagiaan saya menyampaikan ucapan terima kasih serta selamat dan sukses kepada semua yang terlibat sehingga terlaksananya dengan sukses kegiatan TK Tambora yang dirangkaikan juga dengan hari ulang tahun Kecamatan Tambora. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada event TK Tambora pada tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. 1, 2, 3, mulai. Ayo ke Bima. TK Tambora. Kali lagi. Ayo ke Bima. TK Tambora.